ada dua jembatan besar yang ada di Dusun Sumberdadi yang terputus, sehingga arah arus lalu lintas Dusun Sumberdadi lumpuh total. Darurat kecilnya bisa dilalui, Ustaz. Masyarakat mulai hari Sabtu gugur gunung melakukan kegiatan pemasangan batu yang sampai hari ini sudah 60%. Ini karena curah hujan yang sangat tinggi dan kemungkinan karena jembatan ini pun sudah terlalu tua. Kemungkinan ini ada pengerukan yang kemarin itu di sungai, jadi ada pendalaman, mungkin ada pendalaman di sungai yang di Karang Tambak itu, jadi arus sungai yang dari sini terlalu deras, jadi erosi terlalu kuat. Pihak pemerintah dan pihak BSI selalu sedia membantu kami di kala kami membutuhkan. Material dari luar jelas kita nggak akan bisa masuk mengcover jembatan ini. Bagaimana akalnya nanti biar Pak Lurah lah. Atas nama Kepala Pemerintahan Desa Kandangan, mengucapkan banyak terima kasih pada PT BSI yang ada di Kecamatan Pesanggaran yang telah peduli dengan adanya bencana yang ada di Desa Kandangan ini.